Partai kedua di putaran pertama Open Turnamen Volleyball Seruni mempertemukan tim Waringin Jaya versus Tunas Jaya. Tim Tunas Jaya diperkuat oleh Dimas Toser, Gopun. Eka Gondeng, Yudi Kendil, Awi Pratama, Marwan Kiting sedang di Waringin Jaya diperkuat oleh para juniornya karena Yoga mungkin memperkuat tim lain di turnamen Desa Brajaluhur. Tunas Jaya 2-0. Kita secara Eka lakukan sudah, nampaknya harus terbentur bibir net kali ini sehingga kembali poin pertama untuk Waringin Jaya. Tiba-tiba bola Waringin Jaya lakukan sudah, passing bola seorang Dimas angkat bola kali ini, satu placing bola berhasil diamankan, angkat bola nomor 5 berhasil nampaknya kali ini. Satu mendapatkan bola yang cukup baik dari seorang Ilham. Berapa satu poin kembali 2-0. Waringin Jaya mencoba. Jam 11 lakukan sudah. Lihat apakah libur harus berlebar. Dari tangan seorang Reza. Kembali poin bertambah untuk Tunas Jaya. Tiba-tiba bola lakukan sudah. Ada pasir kali pun angkat bola. Satu sebesar seorang Reza. Kembali berhasil dihalau. Kembali seorang Dimas angkat bola. Kembali Tunas Jaya angkat bola mencoba menyerang para pemain Waringin Jaya kali ini. Berhasil. Satu spek menyilang. Kembali Tunas Jaya angkat bola mencoba menyerang para pemain Waringin Jaya kali ini. Berhasil. Satu spek menyilang. Dari Waringin Jaya kembali mendapat satu budi poin untuk Waringin Jaya. Satu setter andalan Waringin Jaya seorang Aldi mencoba sudah Dimas kali ini, satu spek keras berhasil dihalau, namun sayang kali ini bola harus melebar. Mencoba sudah Dimas kali ini, satu spek keras berhasil dihalau, namun sayang kali ini bola harus melebar. Satu spek menyilang dari seorang Awi sehingga mendapat satu poin kembali tangan seorang Dimas. Ada Dimas kembali angkat bola nomor 25 tipu daya, maksudnya menari-nari di atas bibir net. Satu tipu daya dari seorang Ilham kembali kali tangan seorang Dimas lakukan sudah. Passing dari Waringin Jaya kurang cermat kali ini, nomor 25 seorang Ilham melakukan penyelamatan bola. Dimas angkat bola seorang Kotek. Banyak kali pun satu pemain harus menyentuh net sehingga kali pun poin bertambah kembali untuk Tunas Jaya. 6-3 di tangan seorang Dimas. Balon saja datangnya bola. Satu penyelamat dari kurang cermat kembali oleh seorang Bayu sehingga poin bertambah untuk Tunas Jaya. Oi Jepara 7-3-4 angka gol. Sementara di tangan seorang Dimas lakukan sudah, pelan datangnya bola, angkat bola kembali, satu spek menyilang. Coba cepat kali ini, satu spek keras dari seorang Bayu. Dimas lakukan sudah, pelan datangnya bola, angkat bola kembali, satu spek menyilang. Coba cepat kali ini, satu spek keras dari seorang Bayu. Tinggi menjulang kali ini jatuh di posisi 2. Lepas dari satu pengawalan pada blocker dari Tunas Jaya lakukan sudah. Ada serang Eka, angkat bola itu serang Dimas. Kembali angkat bola Tunas Jaya, kembali Waringin Jaya. Satu spek 3 meter berhasil dalam serang Yudi. Dimas lakukan penyelamatan kali ini, mencoba menyerang para pemain Waringin Jaya. Satu blessing menyilang. Cukup cepat kali ini perbatan bola di tangan seorang Ilham mencoba mengejar 5-7. Dua angka tertinggal per pemain Waringin Jaya. Kembali seorang Dimas angkat bola, Yudi. Satu spek keras menjilat dari seorang tinggal per pemain Waringin Jaya. Kembali seorang Dimas angkat bola, Yudi. Satu spek keras menjilat dari seorang Yudi. Kembali berapa satu poin untuk Tunas Jaya.
Di tangan seorang Marwan, lakukan jam-jam sudah dilakukan, angkat bola berbun 2, satu setengah menjelang kembali. Terlihat dapat kembali poin pertama untuk Tunas Jaya. Di tangan seorang Marwan, lakukan sudah, jam-jam cukup baik seorang Marwan. 3 poin berturut-turut didapatkan oleh seorang Marwan. Mencoba tiba-tiba bola pun sudah. Jam sebenarnya di sana angkat berapa pun 2. Satu tipu daya. Cukup cepat berhasil dihalau kali dari Yudi. Blessing bola ke belakang. Cukup cepat kembali satu tipu daya dari Sarah Yudi. Menambah kembali satu poin untuk Tunas Jaya. 11-5. Tertinggal cukup jauh dari seorang Marwan. Lakukan sudah. Namun saya kelihatan harus berlebar. Terlalu keras satu jam serve dari seorang Marwan. Nah, seorang Ilham kali lakukan sudah. Nampak aja kalian harus terhalang jaring net. Satu servis dari seorang Ilham. Masuk dapat aja kali ini satu sebagai kembali dari seorang Reza. Berhasil mencoba sedikit mengajar 7-12. Nah, seorang Wawan kali ini kembali. Seorang Wawan lakukan sudah. Masih seorang tiba sekali ini tipu daya maksudnya. Kembali poin pertama untuk para pemain Waringin Jaya. Lakukan sudah seorang Marwan. Ada Marwan kembali satu spek seorang Eka. Namun berhasil dipendung. Tampaknya kali ini nomor punggung 3. Satu peluang cukup baik dari seorang Rizky. Kembali poin pertama untuk Waringin Jaya di tangan seorang Wawan. Lakukan sudah. Berhasil ada seorang Eka angkat bola. Di budaya cukup cepat berhasil diselamatkan kali ini. Satu spek. Berhasil menembus 2 blocker. Ini siapkan para pemain Tunas Jaya. Sehingga kembali poin bertambah untuk Waringin Jaya 10-12. Mencoba mengejar 2 poin kali ini. Serah Dimas angkat bola serah Yodi. Satu spek menculang menghadap di tengah-tengah lapangan para pemain. Kali ini serah Dimas angkat bola serah Yodi. Satu spek menculang menghadap di tengah-tengah lapangan para pemain Waringin Jaya. Lihat seorang Yudi mencoba tiba-tiba bola lakukan sudah. Angkat bola nomor 2 kali nomor 8 di budaya ke tengah. Ada seorang Yudi kembali Dimas angkat bola kopor. Kembali tas pelompatnya kali ini dapatkan budaya ke tengah. Ada seorang Yudi kembali Dimas angkat bola kopor. Kembali tas pelompatnya kali ini dapatkan para pemain Tunas Muda Wei Jepara. Dengan tangan seorang Yudi tiba-tiba bola lakukan sudah. Cukup baik kali pun angkat bola. Satu spek keras menjulang di tengah-tengah lapangan para pemain Tunas Muda. Nama satu poin kembali untuk Waringin Jaya 11-14. Satu setan adalah kembali serang Rizky. Angkat bola. Satu belas bola menghilang. Angkat keras kali ini serang Yudi. Dimas kembali satu paket yang berhasil dihalau nampaknya kali ini. Kita saksikan nampaknya masuk di tepi sebelah kanan para pemain Tunas Jaya Wei Jepara. Rizky lakukan sudah. Angkat bola kembali serang Dimas. Gopur. Cukup manis sekali ini satu tipu daya dari seorang Gopur. Berapa satu poin kembali untuk Tunas Jaya 15-12. Oke, sementara 3 angka seorang Eka lakukan sudah. Angka nomor 2, satu blessing menghilang. Ada seorang Eka kembali seorang Dimas. Berduel di udara dari seorang Gopur angkat bola. Kembali tipu daya menang berhasil terbaca. Angka bola seorang Marwan, satu blessing menghilang. Luar biasa kali ini satu blessing menjelang dari serang Gopur. Tipu daya menang berhasil terbaca. Angkat bola serang Marwan, satu blessing menjelang. Luar biasa kali ini satu blessing menjelang dari serang Gopur. Menambah satu poin untuk Tunas Jaya 16-12. Eka kembali lakukan sudah. Pasti kali ini angkat bola. Satu. Atau mencolam tinggi.
oleh seorang Rizky kembali mendapat poin untuk Tunas Jaya. Eka kali ini masih dapat tunggu 4 angkat bola. Satu smack berhasil dulu dijebol, blok dari Tunas Jaya. Dapat satu poin kembali untuk Waringin Jaya. Lakukan sudah Belanda tangga bola kembali serang Dimas angkat bola. Seorang Marwan, satu smack keras. Pejolan dari seorang Marwan. Dimas angkat bola. Seorang Marwan, satu smack keras. Pejolan dari seorang Marwan berhasil menjebol tembok daripada pemain Waringin Jaya. Angkat bola, Ora cepat masing kali dikembali halau bola melalui tinggi di budaya. Nampak terlihat harus menyentuh net satu pemain dari Waringin Jaya. Seorang Ilham. Kita serang koper lakukan sudah. Kembali berbun dua. Tipu daya maksudnya miskomunikasi. Kembali serang koper ada Dimas angkat bola. Marwan satu lagi menyerang. Berhasil dihalau angkat bola. Begitu 3 meter kali ini serang Gopur. Angkat kembali Dimas. Ada seorang Awi. Kembali tipu daya. Satu back attack. Nomor punggung 4 namun tidak berhasil melewati net. Seorang Bayu merubah skor kali ini 20-13. Di tangan serang Gopur kembali. Lakukan sudah cukup baik pasing kali nomor 25. Lakukan spek namun tidak berhasil diambil oleh seorang Eka. Gopur kembali. Lakukan sudah cukup baik pasing kali nomor 25. Lakukan spek namun tidak berhasil diambil oleh seorang Eka. Cukup luar biasa satu pemain. Seorang Ilham asal Waringin Jaya. Tiba-tiba bola kembali, seorang Waringin Jaya lakukan sudah, namun saya kali pun harus melebar. Sehingga kali poin bertambah untuk Tunas Jaya. Satu setter kali Tunas Jaya, angkat bola, di posisi 2 lawan spike, namun berhasil terbendung kembali. Seorang Bayu. Lihat kali setter andalan Tunas Muda lakukan sudah. Satu quick ball berhasil terbaca dari seorang Gopur. Ada Dimas angkat bola Marwan. Berhasil dihalau kali ini angkat bola berpunggung 2. Satu spek seorang Bayu. Kembali seorang Dimas. Mencoba berjuang di tepi bibir net seorang Dimas. Namun tidak bisa meraih satu bola. Serangan dari Waringin Jaya. Lihat kali ini satu capsule lakukan sudah. Ada Kofur angkat bola satu quick ball. Cukup baik kali satu penyelamatan dari para pemain Waringin Jaya. Satu blessing kembali. Angkat bola seorang Eka. Dimas kali lakukan penyelamatan free ball. Kali ini angkat bola Waringin Jaya. Satu tipu daya yang cukup cermat penempatan bola dari seorang Wawan. Sehingga menambah satu poin kembali untuk Waringin Jaya 16-22. Nomor 24 seorang Bayu. Lakukan capsule kali pun harus keluar. Dapat satu poin kembali untuk Tunas Jaya. Di tangan seorang Marwan lakukan sudah. Angkat bola nomor 22. Satu tipu daya kembali angkat bola seorang Eka. Kembali Eka berhasil dihalau kali ini nomor 22 angkat bola. Satu space kali ini harus membentur net. Satu setter seorang Aldi. Tinggal kembali poin bertambah untuk Tunas Jaya. Kita akan serang Marwan lakukan sudah. Halo bola melambung tinggi serang Aldi. Satu spek keras. Kembali satu tas poin nampaknya. Nomor punggung 6 seorang Awi. Menyentuh satu bola. Sehingga kembali poin bertambah untuk Waringin Jaya. Angkat berserang Gopur. Ada Dimas kali serang Eka. Langkah pressing menghilang. Cukup baik pendapatan bola dari serang Eka. Set pertama dimenangkan oleh Tunas Jaya dengan skor poin 25-17. Set yang pertama berhasil diamankan para pemain Tunas Jaya. Jaya, ada Yudi, siapa Gotek? Sampai kencang, dari Gotek di Balai Kabon, belum bisa dibendung. Dari Jaya, ada Yudi, siapa Gotek? Sampai kencang, dari Gotek di Balai Kabon, belum bisa dibendung. Dari anak-anak, Waringin, menambahkan 1-0. 1-0 rukan, kembali ada Gopur. Nomor 9 lakukan servis. Pelan, manajer risip yang sebaik luar. Kembali lakukan Bayu. Sampai kencang, dari Bayu merbunggung.
apa di balik yang belum sering balikan dari nomor 13 lakukan kembali receiver berakuler ada yang berbelakang kembali ada Awi tipu daya saling adu dorong apa yang terjadi ada Eka tipu daya dari Awi belum bisa dibaca lakukan kembali sampai kencang yang menyelang dari nomor 8 ada Bayu di melebar ini namun belum bisa dibalikan dari Awi nomor 26 pemain dari Tunajaya lakukan kembali Risi pelan, apa yang terjadi? Tipu daya hadir. Namun tetap tidak di nomor 28 bisa dibaca. Tinggi bola penuh kerangka tertingginya. Lakukan kembali Bima, sampai jalan kembali Tir. Sampai kencang, tinggi bola. Lagi dan lagi, lakukan teketek. Tinggi bola penuh kerangka tertingginya. Lakukan kembali Marwan. Apa yang terjadi? Menonton, tipu daya dari Marwan di bola-bola berbuku 4. Namun, membuangkan hasil kembali dua sama ada Dimas. Sang lakukan kembali ada Bayu sampai kencang dari Bayu berbuah apa di pelabur ini dikeluarkan pemain dari Waringin Jaya masih lagi-lagi dan lagi-lagi kita saksikan 13-2 3-2-8 kembali Baris masih dari Kofur sampai kembali kota lakukan pemain dari Papua Barat ada kontak penonton nomor punggung apa di pelabur ini yang warkan sampai kencang lakukan jemis servis tinggi perifat kencang di sana ada Bayu lakukan ketek-ketek pes di belakang ada Kotir namun bisa dibaca membangun serang apa terjadi penonton membangun serang di pelabur namun jatuh di area lawan di pelabur yang merupakan nomor bawah 4 lakukan Bayu risi pelat ada Kopur Dimas apa yang terjadi penonton namun balik kali kini bibirnya di pelabur ini 5-3 masih ada Bayu lakukan sampai 7 Kopur yang 7 lakukan tinggi bola ada yang kacontek sampai kencang Bayu lakukan sampai 7 Kopur yang 7 lakukan tinggi bola ada yang kacontek sampai kencang dari kacontek yang menjelang hampir belum bisa dikembalikan blocking yang belum spektakuler nah ini alahnya nono mas kepriten aku 5 detikan satu angka kembali ke Awi son gak lo Bali serisi 2008 Bayu berbuah apa? 3 meter bagi tangga sunyi kencang bakar roket keras sebagai meter hampir belum bisa menduking di area lawan menerbangkan 5 sama apa yang terjadi penonton jatuh dan jatuh hujan di malam hari ini lakukan kembali Ikitir namun ada kontak lakukan kembali Ikitor ibu dan ibu bisa dibaca apa yang dilakukan kembali Tor 3 meter bergetek namun belum bisa dibalikkan dari Awi namun apa yang terjadi penonton Awi membawa istrinya konon katanya yang sudah lamaran namun belum bisa mengabari teman-temannya apa yang terjadi penonton sangat-sangat spektakuler aku kaget lagi masih apa yang terjadi penonton bagi penonton harapan dapat dosa sekitar karena balon beri terjatuh rintik-rintik hujan yang sangat merindukan mata bagi penonton jangan anda barangkali lebih dahulu karena di pertandingan di balon ini belum usai yang akan dilanjutkan di malam hari ini di set yang kedua lakukan kembali berbuah apa dari Waringin Jaya ada Awi Prinsip Tabler kembali Eka di putra Edir apa yang bisa dilakukan kembali Tor 3 meter berketek apa yang bisa dikembalikan dari Awi nomor 26 menurut katanya pemain dari pemain menempatkan 65 tertinggal satu angka di berbeda lagi-lagi dan lagi-lagi dari Waringin dari Waringin Jaya lakukan kembali apa yang terjadi penonton namun melebar di pelabar servis menambahkan 6-7 lakukan Baris receive apa itu jadi membangun serangan tipu daya di pelabar ini masih ada Yudi lakukan kembali Yudi receive apa yang terjadi servis kacang lakukan namun belum bisa dijangkau dari Eka Trontek di malam hari ini yang memperkuat tim dari Muara Sidang masih 8-7 lakukan ada siapa risi dari kota Kiki itu apa yang dilakukan di pelitir tipu daya yang bisa dibaca apa yang terjadi terjadi dari tadi tadi namun belum bisa di kembali kader berbukti kader berapa di menembakkan dulu ke 8 sama ada Eka Trontek lakukan servis
Bali selisih dari Bayu membawa jalan kembali apa yang terjadi di budaya air. Namun bisa dibaca ada di mas siapa yang dilakukan kembali kota. Itulah dia berontan di budaya dari kontak di pemain ini buang hasil. Menambahkan 9-8 masih ada Eka Cundek. Apa yang terjadi berontan? Servis yang kencang bahkan roket. Namun belum bisa dikembalikan dari pemain Waringin Jaya si benar-benar bertalenta. Namun apa yang terjadi di malam diminta dari Waringin Jaya. Kita saksikan di set yang kedua di malam hari ini. Mas Alda Dimas lakukan kembali ada Bayu. Au 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 au. Apa yang terjadi penonton dan bermula dari malam hari ini. Lakukan kembali au. Bermula nafas. Lakukan risik yang pada takdir. Apa yang terjadi lakukan si kuker adalah tempatnya di belakang. Awas Widu Baya lakukan awi 3 meter. Namun bisa dibaca. Apa yang terjadi tampar ono cukup. Namun apa yang terjadi penonton si kakek. Ada petir 500 namun pada raja bukan melakukan kembali awi. Risik dan ada Bayu tinggi bola sampai dijujur lakukan kembali nomor 8 3 meter pick take pressing. Namun apa yang terjadi ini dia Eka Droga namun bisa dibudaya lakukan kembali lakukan tir dibudaya tinggi bola lakukan kembali ter pressingan. Apa yang terjadi bisa dibaca ada Bayu 3 meter dibudaya ada kompori belakang membangun jalan membangun. Itulah dia penonton si kecil mungil ada Yudi yang memperkuat tim dari Muara Sidang. Masih di tangan ada Awi. Lakukan risi pada risi lakukan kembali Bayu 3 meter. 3 meter berkata dari Bayu berbuah apa dari Waringin Jaya. Namun melebar lagi-lagi dan lagi-lagi menembakkan 19-13. 13-15 lakukan. Anjes! Apa? Ikile! Tipu daya apa terjadi tanpa? Penonton bagi tim yang bertanding di partai yang kedua tetap semangat karena agak hujan di cara penonton. Itulah dia tiba diminta dari